konsep sumber manusia dalaman merujuk kepada kata kunci pekerja yang sedang bekerja atau sedang berkhidmat dalam sesebuah organisasi perniagaan. Konsep sumber manusia luaran merujuk kata kunci pekerja baharu yang baru bekerja atau berkhidmat dalam sesebuah organisasi perniagaan. Konsep pengeluaran ada dua kata kunci yang penting, yaitu proses menghasilkan barang dan perkhidmatan, yang kedua untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Konsep teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK, kata kunci yang penting proses pengaliran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat, dan yang kedua menggunakan perantaraan teknologi. Jelaskan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi ya, TMK ini. Kita lihat ada 4 kepentingan yang paling penting. Yang pertama, maklumat mudah diperolehi ataupun disampaikan. Kemudian yang kedua, maklumat dapat disimpan secara teratur. Kemudian maklumat juga dapat disebarkan dengan cepat. Dan yang keempat, dengan adanya TMK dapat meluaskan pasaran sesebuah perniagaan. Mengapakah R&D ataupun penyelidikan dan pembangunan sangat diperlukan dalam perniagaan pada masa kini ya? Di antara kepentingan ataupun kelebihan R&D ini yaitu dapat mewujudkan produk baharu yang boleh dipasarkan. Yang kedua, dapat meningkatkan lagi kualiti produk sedia ada dan productivity. Dan yang ketiga, sudah pasti dapat memenuhi kehendak pengguna yang sentiasa berubah-ubah. Analisis faktor-faktor luaran yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Faktor luaran yang pertama dari segi politik. Bila ada politik, mesti ada undang-undang. Faktor luaran yang ketiga, ekonomi. Kemudian diikuti faktor sosio-budaya. Dan seterusnya, sesebuah negara yang modern atau maju pastinya akan menggunakan faktor teknologi. Dan tidak dapat dielakkan dipengaruhi oleh faktor ekologi ataupun keadaan iklim ataupun bentuk muka bumi sesebuah negara. Faktor-faktor luaran perniagaan sangat penting untuk membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Kita lihat dari segi kepentingan faktor luaran yang pertama, faktor teknologi ya. Kalau kita lihat kata kunci di sini, perubahan teknologi sesebuah negara dapat membuka peluang perniagaan, pasaran dia lebih luas. Yang kedua, dari segi faktor luaran ekonomi, kita lihat ekonomi sesebuah negara yang berkembang sudah pasti perniagaan juga rancak berkembang ataupun semakin baik. Dari segi politik, faktor politik ini pula kita lihat sesebuah negara yang mempunyai politik yang stabil, sudah pasti dapat memastikan perniagaan dapat berkembang dengan baik, dengan suasana yang baik. Dan seterusnya, faktor sosio budaya. Untuk ini perniagaan perlu tahu apakah permintaan ataupun cita rasa atau keperluan masyarakat setempat. Kesan perubahan persekitaran terhadap sesebuah organisasi perniagaan, kita lihat ada 5 kesan. Yang pertama, aspek pasaran. Bila sebut pasaran, kita lihat perubahan fashion dan gaya hidup pengguna yang sukakan up to date. Yang kedua, berlakunya lambatan barangan import. Yang ketiga, adanya pembangunan teknologi baharu, yaitu perniagaan banyak melakukan jualan secara online dari segi pasaran. Seterusnya,
Dari segi aspek tren guna tenaga, apabila perniagaan semakin maju, sudah pasti perniagaan itu mengalami permintaan meningkat, pengeluaran pun akan meningkat dan akan meningkatkan tren guna tenaga. Dan pesan yang ketiga, aspek tren pendapatan. Apabila guna tenaga yang semakin banyak, akan meningkatkan pendapatan di kalangan pekerja dan seterusnya boleh meningkatkan perbelanjaan di kalangan pengguna. Apabila pengguna dapat meningkatkan perbelanjaan, seterusnya memberikan kesan dari segi aspek tren pertumbuhan ekonomi negara, di mana tren pertumbuhan ekonomi negara pun meningkat. So, secara langsung boleh memberikan kesan positif kebanyakannya perniagaan. Dan akhir sekali, aspek undang-undang. Okay, dapat memberikan kesan positif di kalangan perniagaan. Seterusnya yang kedua, mewujudkan sistem perniagaan yang adil, dan yang ketiga dapat melindungi hak bagi semua pihak, tidak kira peniaga maupun pengguna.